kuasa hukum yang nemenin. Dia bilang, enggak, aku harus nemenin gitu. Kan saya suami siapa? Partner ya gitu, dan alhamdulillah banget bulan lalu keputusan di pengadilan negeri Purwokerto bahwa kita terbukti tidak wan prestasi, jadi kita alhamdulillah menang di pengadilan negeri Purwokerto. Lalu saya juga lalu yang saya lihat ternyata beliau juga melaporkan saya di Polda, dilaporkan saya di Polda. Dan alhamdulillah lagi keputusannya sudah jelas bahwa dihentikan lidiknya dikarenakan bukan peristiwa pidana tapi perdata. Jadi tidak diteruskan laporannya beliau. Nah, dikarenakan selama 1 tahun 2 tahun ini lumayan energi saya terkuras, pikiran saya dan juga keluarga. Jadi saya ingin memulihkan nama baik juga, karena kan walaupun banyak yang support, tapi pasti ada juga beberapa pihak yang merasa, oh pasti begini-begini nih, walaupun alhamdulillah di pengadilan sudah terbukti, tapi saya udah berbicara sama suami dan keluarga juga kuasa hukum ke kita untuk melaporkan balik beliau untuk pencemaran nama baik dan lainnya gitu, karena memang kan saya selama ini nggak pernah bicara gitu. Saya press con sekalipun itu saat-saat awal. Habis itu saya maunya juga ini nggak sampai sejauh ini gitu. Tapi karena beliau juga beberapa kali ada di mana-mana untuk mengklarifikasi. Jadi karena saya diem aja karena saya pikir tadinya nggak akan sejauh ini gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi ini kan udah pencemaran nama baik. Dan juga saya kan juga punya kerjaan lain. Saya juga punya banyak hal yang harus saya lakukan, jadi saya bersepakat dengan kuasa hukum dan keluarga untuk melaporkan balik gitu. Dan ini adalah BAP tambahan ya Pak ya, juga ada beberapa laporan lain terkait dengan media sosial. Jadi sekalian hari ini kita datang, sekalian juga kita minta petunjuk. Sama alhamdulillah, terima kasih buat semua penyidik yang ada di Cybercrime luar biasa membantu banget, karena bagi kita kalau misalnya ngata-ngatain kita berdua yang apa kita sudah biasa, tapi kalau ini udah keranahnya anak-anak, apalagi anak saya perempuan kan, ini sudah di luar batas. Jadi kita meminta petunjuk baiknya bagaimana? Karena saya juga bukan tipe orang yang sedikit-sedikit melapor, sedikit-sedikit lapor kan enggak. Kebetulan ini ada laporan lain, sekalian tadi minta petunjuk ke kasus yang lain. Laporin atau gimana? Karena ini juga saya nggak akan ngelapor kalau nggak dilaporin duluan. Tapi alhamdulillahnya laporan beliau tidak terbukti. Dan alhamdulillah juga di pengadilan negeri, alhamdulillah kita tidak terbukti juga. Tapi kita tidak tahu beliau akan banding atau enggak. Tapi bagi saya di stage awal aja udah terlihat bahwa nggak terbukti apa yang dituduhkan. Kita meminta petunjuk baiknya gimana supaya ke depan nggak ada yang bisa, nggak berani sejauh ini lagi. Ya gitu. Kan kemarin kita bisa buktikan. Kan sudah dirilis di Instagramnya Bunda, tapi tantenya sudah meminta maaf, katanya artinya itu, bahwa kita bisa merilis ini, bahwa hal-hal seperti itu di Indonesia, saya setuju bahwa pergunakanlah sosial media dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang baik, karena apapun juga pasti hal-hal seperti itu akan terungkap, karena kita bisa mengungkapkan, makanya dengan data yang kita punya pun, makanya kita berdiskusi, mohon petunjuk dari sini, arahan bagaimana membaik untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan khusus buat itu loh ya. Kita benar-benar pas banget memang momennya gitu. Pas kita dimintain BAP tambahan buat kasus yang lama, akhirnya pas kejadian ini kan kemarin, jadi kita sekalian minta petunjuknya. Dan kalau kita rasa udah kelewatan banget, makanya kita ya tadi diwanti-wanti sama kuasa hukum kita bahwa kita akan melihat gimana niat baik. Perkembangannya. Ya, tapi saya lebih fokus ke permasalahan yang saya laporkan ke. Awalnya tuh yang ngadu ke saya fans gitu, fans yang ngaduin, terus akhirnya si Loli, akhirnya aku juga belum tahu karena aku tuh orang yang jarang banget
baca-baca komen, baca apa, aku cuma jualan gitu, atau posting diri, posting bis ya kan, jarang bacain, misalnya baca-bacain yang gitu-gitu atau ngeliatin yang begitu-gitulah gitu, karena aku juga yang megang medsosku kan ada Vindika juga gitu, jadi kadang dia yang ngasih tahu, akhirnya Loli juga ngasih tahu pun, ini kok begini ya, gini-gini, padahal dia biasanya orang paling kuat kalau dikatain dulu-dulu apa-apa, tapi begitu udah yang berbau hal-hal yang seperti ini, dia sedih lah pasti gitu. Kan dia baik dong, apa suami yang mau nemenin. Tadi aku udah bilang kamu gak usah, aku kan ada kuasa hukum yang nemenin. Dia bilang, enggak, aku harus nemenin gitu. Kan saya suami siaga. Udah sedikit dong. Itu produksi dalam negeri dan wajib untuk didukung. Intinya aku mau ngasih tau aja, ini adalah bukan laporan dari yang gara-gara medsosnya Loli loh ya. Ini hanya itu tambahan saya berdiskusi gitu. Tapi ini adalah penambahan BAP dari kasus yang lama, karena kalau saya nggak laporin kan juga ini kan menyangkut nama baik, jadi saya melapor balik gitu. Alhamdulillah. Kasus yang lama ini udah laporan kan tadi kata Bunda? Udah. Sudah, itu sudah kita buat akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Ini dalam masih proses penyidikan. Jadi gini, begitu dia melaporkan kita pidana, kita langsung lapor balik gitu. Dan alhamdulillah laporannya dia juga tidak terbukti ke kita, dan yang di PN, sudah dihentikan, dan di PN juga alhamdulillah kita terbukti tidak. Wan prestasi. Selanjutnya akan seperti apa, Bunda? Ya kita ikutin, kalau beliau banding lagi, saya akan ikut lagi. Yang penting saya senangnya di awal udah sesuai, maksudnya emang ini fakta yang terjadi gitu loh. Tapi kenapa saya laporkan balik lah, karena memang menurut saya sudah terlalu berlarut-larut ya, tidak ada penyelesaian yang baik juga. Jadi memang mungkin untuk memulihkan nama baik juga dari pihak keluarga dan juga rekan-rekan partner-partner saya yang lain, menyarankan untuk melaporkan balik supaya juga ini kan nama baik kita gitu. Tapi lega gak sih, Bun? Lega banget, makasih ya kuasa hukumku semua. Sama. Karena selama di Purwokerto saya kan gak bisa datang sidang. Kebetulan lagi COVID kan, jadi sidangnya selalu pas COVID-nya lagi awal-awal di Indonesia lagi tinggi-tingginya. Jadi gak bisa datang sidang, jadi diwakilkan oleh beliau-beliau. Terus saya juga deg-degan sih kalau gak bisa datang, karena kan itu daerahnya yang bersangkutan kan. Karena saya gak bisa datang, kalau beliau kan bisa kapan aja datang. Tapi alhamdulillah ya, insya Allah kalau kita benar, sampai manapun akan benar gitu.